Wa
fokuskan dalam menjalankan ibadah dengan berbeda dengan
perkuliahan di rumah dengan memutarkan petasan kembang api. Mari kita bilang kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat dalam kita menjalankan ibadah, sehingga kita dalam menjalankan ibadah dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun di lingkungannya. Dalam menghadapi pemilu kata ini, jangan mudah kita terpancing dengan isu-isu yang intinya dapatkan kemudahan mudah terlena dengan kehidupan yang lagi berkembang, situasi sosial yang lagi berkembang, terutama masalah mengenai gadget yaitu HP ya. Dalam pembinaan kanak-kanak Jawa Timur, kepada dihaturkan Majelis Hakim Ugi Enggang Lengkau dan Dewan Pimpinan Cabang, Enggang Kulo Hormati, Enggang Kulo Taati, Badan Kesupen Sangi Mutasi Pemerintah, baik dari TNI, Polri, hadir Enggang Kulo Hormati, Dumateng Ananda Penata Acara Enggang Kulo Taati, khususipun dumateng adikku kanak-kanak ingkang kawula cintai, hadirinil hadirat minal muslimina wal muslimat, wa minal mu'minina wal mu'minat, wa minal wahidiyina wal wahidiyat rahimakumullah. Kuriyan tasyakur dateng resanipun Allah subhanahu wa ta'ala, wilayah mungkin kurang adanya perhatian, kurang adanya pembekalan, kurang adanya pembinaan, dateng panjenengan sedoyo. Dan kekurangan itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting para hadirin, para ibu, yang kula hormati, ini salah satu amanat saking resanipun putra putri panjenengan, generas penerus panjenengan, ini amanat saking resanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dipun bina, dipun bimbing, dipun arahkan sebagai generasi penerus pejuang kesadaran fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Utaminipun bapak poro ibu ingkang kula hormati, monggo sing berusaha sing awal kita tanamakan dateng putra putri kula lan panjenengan sedoyo, ingkang pertama kita tanamkan di hari senantiasa menjadi kanak-kanak yang senantiasa asaliku nafira ibadah, kanak-kanak yang berusaha setiap hari, setiap langkahnya selalu dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijabarakan kali ustadz, si nomor kali usahakan kita tanamkan terhadap generasi penerus kita sebagai kanak-kanak yang senantiasa anna ibu na'anisuyu, sebagai generasi penerus pejuang kesadaran fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sementara satu demi satu guru-guru kita, senior kita, kiai kita, pembimbing kita, satu demi satu sowan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sebagai orang tua, sebagai kakak pembina, tidak hanya berusaha untuk bentuk atau generasi penerus, otomatis semakin lama semakin berkurang pejuang kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perlu kita tanamkan terhadap generasi penerus kita berusaha menjadi kanak-kanak yang senantiasa atta ibuna anil dunya. Kanak-kanak mulai kecil ini kita tanamkan sebagai kanak-kanak yang senantiasa taubatan nasuha di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanak-kanak yang pandai taubat, memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha menjadi anak-anak yang senantiasa tawadhu', merasa rendah diri, merasa butuh ampunan, dan merasa butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita tanamkan terhadap kanak-kanak kita sebagai kanak-kanak yang senantiasa arro ibu nafitin. Di dalam perjalanan dia untuk
pejuang kesadaran fardhu ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, kita tanamkan kanak-kanak yang memahami ilmu tentang syariat Islam. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jadikan korban keganasan nafsu kita, kanak-kanak kita. Karena kemarin insyaallah tahun 2003 saya pernah audiensi dengan anak-anak yang ada di setopan, para bapak dan ibu. Di setopan langsung itu saya panggil anak itu namanya Faisal. Saya review, saya tanya, siapa yang nyuruh panjenengan wahai anakku untuk meminta-minta di setopan seperti ini? Saya tanya, ternyata yang menyuruh ya itu orang tuanya sendiri. Singingken wong tuwane di diri tongkon jaluk-jaluk lo. Bahkan beliaunya, anaknya itu bercerita, mas, ibu saya itu hamil, sudah hamil tua, hamil 7 bulan, tapi anehnya orang tua saya itu justru malah minum minuman keras, perutnya dipukuli. Ketika itu saya larang, bu, sampean hamil kok malah dikepuki wetengi, malah diomben-ombeni ambek ombenan yang memabuk. Awakmu gak robo-robo cari duit. Menengoi, tone adikmu lahir iki rezekine luwe akeh. Apa harapane nalikane ibu ngombeng minuman keras, wetenge dipukuli, harapane anake supaya lahir dalam kondisi cacat fisik. Nek cacat fisik digenjale duit akeh sing ngekeki duit. Disewakno larang rek. Dan Surabaya itu sewaan sehari 100 ribu itu normal. Apalagi kalau cacat fisiknya, tangannya kotor, mripate penceng, irunge penceng, tambah larang regane. Disewa, lu bisa regane 250 digawe jaluk, digawe ngemis. Itulah orang tua. Semestinya orang tua adalah al-jannatu tahta aqdami umma. Orang tua, ustaz, tapi kita tetap membutuhkan terbiah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada salah satu hamba Allah yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin, tanpa perantara siapapun. Siapakah itu? Yakni umat Rasulullah yang perbanyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu adik-adik, panjang semua dibimbing oleh kakak. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghadap
Belajar, belajar.
Allah bersabda, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Kata-kata, kalian tahu tidak, sumber penyakit itu kebanyakan dari makanan yang kita tumpuk dalam tubuh kita. Dengan berpuasa, perut kita akan sehat, tidak banyak kemasukan makanan, dan tubuh pun akan menjadi sehat. Hikmah puasa yang kedua, meningkatkan derajat ketakwaan. Ketika kita melaksanakan puasa, kita harus menahan diri dari yang membatalkannya. Kita tidak makan, tidak minum, sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Jangan sampai teman-teman bersikap kurang. Kalau di saat ada orang ditanya, puasakah kamu? Lalu dijawabnya, ya, tapi ketika sendirian tidak ada orang, tetap hidup, beli snack, jajan, dimakan sambil sembunyi-sembunyi. Ini namanya menipu. Menipu siapa, teman? Menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menipu dirinya sendiri. Bukankah Allah dan Rasulnya itu tidak bisa ditipukan? Oleh karena setiap perbuatan kita, meskipun sembunyi di gua, di dalam kamar, bahkan seandainya masuk dalam tembok, Allah tetap melihat dan mengawasi kita. Allah tahu kita berbohong. Oleh karena itu, marilah puasa itu kita laksanakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Kita harus billah, dan kita jiwai dengan billah, merasa diawasi Allah, melihat Allah dimanapun kita berada. Selain meningkatkan derajat ketakwaan, ada juga hikmah yang lainnya, yaitu mawaddatu bainal muslimin, yakni menumbuhkan sikap saling mencintai sesama muslim. Ketika kita sedang menahan lapar, kita akan merasakan bagaimana rasa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan. Rasa peduli kita kepada saudara kita yang kadang tidak makan berhari-hari karena kesulitan ekonomi. Sehingga dengan adanya kewajiban ibadah puasa, maka tiada beda antara yang miskin dan yang kaya, yakni sama-sama merasakan penghasilan dari rasa lapar. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Abu Hurairah, jangan engkau menangis karena beratnya penghisapan nanti di hari kiamat tidak akan menimpa orang yang hidupnya lapar di dunia jika dia memang menjaga dirinya di kehidupan dunia. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, keadaan kita sangat berlawanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil beliau sampai dia akan menjadi nabi, sampai meninggalkan dunia ini, tidak sama dengan keadaan kita. Kita tidak pernah kelaparan, ingin makanan apa saja bisa tercukupi. Mulai dari makanan yang biasa sampai makanan yang mewah, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bahkan semua bisa terbeli. Bulan Ramadan nanti, saatnya kita rasakan sedikit rasa lapar, merasakan sedikit penderitaan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan penderitaan teman-teman yang ditimpa kelaparan akibat peperangan,
satu bulan teman-temanku, itu pun tidak sepenuhnya sehari semalam. Ketika malam kita masih bisa merasakan nikmatnya makanan, namun tidak demikian halnya dengan nabi kita. Beliau tidak pernah merasakan tiga hari berturut-turut sampai-sampai karena begitu lambatnya baru beliau dikejar dengan batu yang diikat untuk menahan lapar. Hari dengan temanku Al-Fatihah. Ya Syafi Al-Falki Salat wa Salam di sampean. Enek ban bekas,
nggih 1000 sak koper. Pilih di pilih ban bekas apa pilih nggih? Ibu-ibu ngingaten nggih. Bolane nopo? Bolane kula panjenengan sedaya butuh nggih. Coba panjenengan iki pantaine tetep di mriki, sedoyo kidul nggih. Rekreasi dilalah tentang mangkep-mangkep diuncali duit sak koper ambek ban bekas sing diseni angin melindi 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 ternyata berharga nopo mboten berharga itu tergantung kali keadaan pak. Ternyata keadaan pulau panjenengan sak mangkene iki butuh duit. Mila iman dianggap boten pati penting. Coba mangkene ketamuan tamu agung namine malaikat Izrail alaihi salam milih duit. Apa milih duit? Milih duit. Panggah ternyata kula panjenengan sedaya sawek nemoni malaikat Izrail jemput roh kula panjenengan atas perintah Allah. La yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Tekalane dinone wis teko ora ening sing manfaati bondo dunya anak putu jabatan ing dunya mboten enten sing manfaat illa man atallaha biqalbin salim kejaba menungso sing diparingi pak diparingi kalian Gusti Allah ati sing selamat. Iku kata kunci pak bu. Kanak-kanak ngoten kenapa cah cilik-cilik dikumpul lebar niki tanggung jawab sinten? Ngumpulaken kanak-kanak niku tanggung jawab sinten pak bu? Tiang sepah niku nek Jombang tebu dikunya manisi ical terus dikucal tiang sep tiang sepah tanggung jawabipun tiang sepuh ingkang dipun aturaken kalian beliau Ustaz Bistri kalau putra putri kula panjenengan menika ampun dianggep anak panjenengan dianggep anak panjenengan ya apa sih oleh lahir kita gak oleh dianggep anak iya ampun ngantos kula nganggep anak kula niku duwekku ya anakku kok panjenengan gadah anggapan kados ngaten mesti gawe sak karepe dhewe kowe kudu manut ambek aku le nek ora manut awas sing dadi anak iki bingung kula ten gene pembinaan kanak-kanak dikeken manut Gusti kenapa dikeken manut bapak kok bingung panjenengan kula barang niku kedah nganggep putra putri kula panjenengan menika titipanipun Gusti kan kita angleti nggih yo kowe tak mehi titipan cocok apa ora ambek karepku sing mehi titipan kuwi bahasa agaminipun namine pun ama amanah tiyang ingkang boten
wonten amanah. Naminipun Muna. Padahal Gusti Allah Pak Bu, Gusti Allah punika sampun dadosaken amanah berupa putra putri panjenengan pun dimodali. Nek modal niki panjenengan pejahi, panjenengan tutupi sehingga bibit niki mboten saged muncul, sing tanggung jawab utama kula panjenengan sebagai orang. Mila dawuhipun Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjizanihi. Saktemene bayi ini sing lahir saka menungso, kullu mauludin saben-saben apa sing lahir menungso yuladu alal fitrah, dilairne gawa fitrah keimanan, gawa fitrah keimanan, iman tenan kanggone Gusti Allah, boten namung iman jare tapi iman temenan, imane kelawan tasdid, menyaksikan. Sampun apa mboten raos dengan iki, waktu hamil usia 4 bulan raos mboten nek kuwe Gusti Allah disebul ngeten dene madara rahim jenengan mboten raos iki, tapi raos e panjenengan obah-obah obah-obah itu nggih. Alhamdulillah nek kula dari kami hamil terus nggih mboten raos, tapi diceritakake tenggira Al-Qur'an usia 4 bulan ruh pun disebulahkan itu jadi kalau jenisnya ting kepan itu nangkep ruwe Gusti Allah tenggene jabang pak jabang kalau ditirakati sawek laha ada proses kehamilan nanti ketanggulan ajeng tingkep itu ditirakati kalian terus putra putri ini mungkin harapannya soli dawa Gusti Allah tenggene rusak sampunipun dipun sebul obah gerak-gerak alastu birabbikum, jawabane roh kono wau qalu bala syahidna, nyekseni saestu pak nek kula jenengan lah jadi saksi tenggene li lisan tenggene tapi roh ingkang rupa fitrah tenggene roe putra putri kula panjenengan sahabat tenggene madaran menika tasjid betul menyaksikan betul nyekseni qalu bala syahidna estu Gusti kula nyekseni nek panjenengan menika pangeran kula boten nang jari dados fitrahe Gusti Allah menika menyaksikan betul akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak Bu, kenging nampa to putra putri kula panjenengan kok dikumpulkan bersama dibina di wahidiyah. Karena wahidiyah ini memunculkan fitrah yang terpendam akibat dari terkontaminasinya fitrah ini terhadap dunia. Sinten sing racuni fitrah ini? Sinten ingkang mendem fitrahe putra putri kula panjenengan Pak Bu? Sinten Bu sing mendem fitrahe putra putri kula panjenengan? Mboten disadari nggih. Sing mendem secara perlahan-lahan fitrah yang ditanam
kenapa? Dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang memberi apa. Ini kok Gusti? Gusti. Apa perlu dicontohkan? Contohnya ngeten. Jenengan nek perintah putrane salat dipati salat to ngeten iki. Den salat iki Gusti Allah itu tinggi. Gusti Allah itu tinggi. Gusti Allah kulu wasrobu wala tusri. Domana no kasih kamu kabeh lan do kepiro sipokoh menika tujuan ilahi. Islamipun berarti niku wau lindu Gusti Allah perintah salat, lindu Gusti Allah perintah makan, lindu Gusti Allah perintah istirahat. Tapi nek mboten percatus dengan perintah insyaallah putra putri kula panjenengan
Polani mampu roh sing paling badek, paling anyir kabeh. Rui sinten menika? Ternyata rui menungso sing dalam beraktivitas menika ngapusi Gusti. Gusti Allah moho kertos rentekke manah jenengane kertos kepusi. Ternyata kula panjenengan sedaya dalam beraktivitas sering menipu Allah. Padahal kunci keselamatan menika nek kula panjenengan boten nate nipu Gusti. Carane napa Gusti Allah kok kita tipu? Kula panjenengan dalam beraktivitas menika boten niat krana Gusti Allah. Mangan napa ki krana Gusti Allah? Turu napa ki krana Gusti Allah? Mlaku napa ki krana Gusti Allah? Gawe klambi ki napa ki krana Gusti Allah? Nggih. Nek kula panjenengan sedaya ndamel klambi boten krana Gusti Allah, klambi nanti ngapusi Gusti Allah. Mendua sholat mesti krono Gusti Allah, maca Quran kok boten krono Gusti Allah, menipu Allah, melu mujadah rubuh sana kok boten krono Gusti Allah, nipu Gusti. Bincang ini ruh sing paling elek Pak, medali ruh kula panjenengan nggih sing paling sulit saat sakaratul maut menika paling sulit roh kula panjenengan tenan. Menawi kula panjenengan dalam beraktivitas menika boten takabut ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang satuh kinurmatan, lillah mawon angel kaya ngoten. Tehdah billahi pripun? Billah punika wujud dari meningkatkan iman kula panjenengan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Namine meningkat Pak Bu. Sakniki TK 3 tahun masuk SD niki meningkat. 6 tahun masuk SMP, 3 tahun malih masuk SMP. Sekawan tahun malih masuk perguruan tinggi. Niki namine meningkat. Ada perubahan menuju kebaikan. Namine meningkat. Iman ingkang boten meningkat punika iman ingkang kentut teng dunya sawet kula panjenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dawa utrosi tiyang pejah niku gawa iman napa gawa amal? Gawa iman napa gawa amal anak-anak? Iman apa amal Bu? Rosi anak-anak itu amal. Jenengan Bu. Tiang bejah menika amale sak abrek-abrek nek boten iman teng Gusti Allah, amale boten enten gunane anak-anak. Amale boten enten gunane. Sampeyan oleh berbuat baik kuatah ora krono Gusti Allah sinten sing ngajak. Tegal ini kalau dengan perintah anak ini nang sholat, anak itu dal sholat, apa lagi sholat perintah ibu, jadi ganjaran dari ibu. Itu meracuni nama betul, meracuni. Dal kalau diperintah ibu, Gusti Allah dicak sing mendem fitur. Tapi benteng lenang sholat Gusti
Gusti Allah perintah sholat deh. Sholat tanglet di sana. Kalau apa sholat? Terus ibu Gusti Allah perintah itu sholat. Terus ibu Gusti Allah perintah. Iki namine iman tak tak klik. Iman menu fatkul jadi jere ekae jere ekae jere ekae ketemu be bekne bersih pak ya sholat. Iman taklid meniko iman ingkang kenteng ten alam dunya sawet kula panjenengan sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jare ni. Kula wahidiyah menika pendidik supados kula panjenengan sampe dunya akeh akhirat sakis. Pun kula sampeaken yang setuju apun boten setuju nggih mbak. Boten setuju nggih karepe dhewe. Tapi wahidiyah menika mengajak manusia biar selamat dunia akhirat. Kalau betul pandang bulu kami ini manusia agama apa saja ini? Kamu nak ingin selamat dunia akhirat? Ayo tingkatkan iman. Pi dari iman taklid, iman ilmu, iman aib, iman hak. Iman taklid kalian iman ilmu menika kenton ten alam dunya. Senajan apal dalil rupani Quran dan hadis tentang sifat wujud idam bakuh khulafatu akhir apal tok padha kali kula panjenengan niku wau jarene ibu jarene ibu jarene pak. Mila wahidiyah meningkatkan dari iman fatul jari, dari iman didasarkan pada dalil kitab-kitabnya Allah, hadis-hadisnya Rasul, ini iman aja. Benten malih nek kula panjenengan lampah milarah ketotol becak maknil terus sedo rasa loro sedo iki namine iman hak nek wahidiyah iman ayan menika jenenge praktek billah praktek lillah billah nek kula langsung ketabrak des sedo niku praktek istiqomah wahidiyah menika diajaraken dhateng tetep kangge gugah supados butir-butir benih-benih keimanan tenggene mana putra putri kula panjenengan menika bisa muncul menghias rembaka tenggene badane piyambak-piyambak sehingga tingkah lakunipun nyocoki kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lah carane pripun? Kadung terlanjur kula panjenengan sedaya wajib ngidek ten kene dokter manah kula panjenengan ya napa carane dokter manah sealam donya menika ginamung setunggal sinten anak-anak dokter antine menungso kabeh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kula panjenengan sedaya diajak memperbanyak maos selawat tenggene Rasul. Kenapa mboten diajak zikir-zikir tenggene Gusti Allah tapi diajak selawat, mboten diajak maos kalimat thayyibah. Ya pun mau diajak maos kalimat thayyibah mau sholawat itu termasuk dikir tenggene Allah Subhanahu termasuk dikir kepada Allah Subhanahu. Kene napa tarikot kodaria naksobandia saldilia saltoria papir itu dikene la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah maksudnya napa supados rasa hati ini PKB itu ciptaan Gusti Allah
asalipun kalian bayai dikeken latihan praktek lila bil dikeken praktek latihan lila monggo dipun penggali Pak Bu nami kula panjenengan sedaya namung masrahaken tenggene pembina kanak-kanak tenggene pembina remaja kedalipun namung sekedhik Pak Bu Usbu iya dibina kare seksi pembina anak-anak desa namung seminggu sebisa seksi pembina anak-anak kecamatan namung satu bulan sepindah pembina anak-anak wahidiyah kabupaten namung tiga bulan sepindah sing wajib bina paling utama madrasah pula adalah ibu kula panjenengan tiang sepuh nek pedal sing kathah ten dening griya boten kula panjenengan sedaya ginakaken kangge membina ruh keimanan di dalam hati putra putri kula panjenengan bijak-bijak ampun dipunsaken nek putra putri punika nyimpang saking aturanipun Gusti Allah kanak-kanak sampean tak takoki kanak-kanak kaliku apik apa elek? Elek iki. Nek sampean nakal kira-kira sing salah sapa bocah-bocah? Sampean iki alhamdulillah. Boten Pak Ibu sampean. Alhamdulillah. Bu, nek putra putri ini nakal sing salah sinten, Bu? Bu? Putra putri ini nakal nih sing jenengan salah hati sing ten nah apa ini bocah-bocah rumah ke bocah ibu menjawab anak ini nakal nih sing salah anak ini terima sama ya terima alhamdulillah memang Malang Raya luar biasa luar biasa bocah-bocah Gih, macam itu masih sama. Nenek tiang sepuh, malah balik krem tiang. Nek sing salah, butuh sepatu salah kare. Al-mu'minuna mir'atul mu'minin. Tergantung saking kecerdasan akal pikiranipun Pak Bu. Milon dadek putra putri kula panjenengan sedaya menika dados putra putri sae ingkang saged dadosaken putra putri ingkang sae punika amonan punika nembe 300 taun koronaku padahal sedinane akhirat punika 1000 taun alam donya koronaku putra panjenengan sedaya kula dereng malih mengke kepanggi Rasulullah Duh Rasulullah niki putra putri kula nuntut dumateng kula padahal ingin utawi derengnya dari nek putra putri kula panjenengan menika ternyata amanatipun Gusti Allah ingkang kedah kula panjenengan sedaya olah kedah kula panjenengan sedaya bina sesuai kalian karepipun ingkang paringi amanah ing menika Allah Subhanahu wa taala kaminipun kianat para rawuh sedaya tiang kianat menika turun boten turun bakal dipun seleb kalian neraka ingkang paling andhap piambuk para tetes neraka jahanam jahanam menika istilah para rawuh kados desa suko punika kandungan dusun desa jahanam dusune enten pitu dan dusun sing paling disor dhewe punika namine asfala safili kangge sinten menika kangge sing ngaku iman ning imane munafik kula panjenengan sedaya ngaku iman nek donya sak isine ciptaane Gusti Allah donya sak isine sebab ciptaane Gusti Allah berarti
donya sak isine niku duwee Gusti Allah. Tapi setiap nopo kemawon delok rani mestine iku putraku, delok omahene iku omahku, delok pabrikene iku pabrikku, delok sawahene iku sawahku. Duduk duwe Gusti Allah. Niki namine pun munah. Kita sadari mumpung durung dilebokne neraka pel kalian Allah Subhanahu wa taala, kita tobat sareng-sareng. Tobati maklum dumateng beliau suhada zaman, dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten mampu sebab saking kakae disuruh panjenengan dumateng Allah, dumateng Rasulullah, dumateng beliau suhada zaman, dumateng tiang sepuh kula panjenengan, dumateng masyarakat kula panjenengan, nyampe muncul sifat mana kula panjenengan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawah, salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Ikulilam hadin mahnabat sikwa adabi ma'amatullahi wa kubwabu wa akbar. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawah, salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Ikun lilam hadir kenapa sebuah agak-agak dari waktu Allahumma ya wahidu'a ya wajidu ya jawab andilah salita barik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Ikun lilam hadir kenapa sebuah agak-agak dari waktu Allahumma ya wahidu'a ya wajidu ya jawab salli wa salli wa barik ala sayyidina ikunilam hadith wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ya wahidu'a ya wajidu ya jawab salli wa salli wa barik ala sayyidina wa ala ala sayyidina ikunilam hasunan lajiha wa tarifana
jenengan tungguan ini koma niko pun ditenggani ajing dijemput kalian manekat iso jenengan bimbing yo tak moro ronon bu kaya dimujadai terus jeto pun dilalap ya mbak ini niko bumi nanti niko titik ambuan pun sangat boten teratur sangat kali ambuan tembus-tembus tiba-tiba diam habis diam menikah terus duitkan kasih dia Rasulullah kasih dia Rasulullah ini kan pondok anu mah itu kok yang gede-gede kadar itu loh yang wirang itu kok kawiawi kulo mah kan hukum mah kulo haji mah anu dong wising jikoe jadi om itu ya saya dia Rasulullah gimana ya saya dia Rasulullah ya saya dia beliau hingga akhir hayati pun menikah teriak ya Sayyidi ya Rasulullah akhir pernah kulau panjenengan turun nopo boten turun mesti dipeksa oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa ta'ala kuluman alaiha bab sakbun pengurit dan alam dunia menikah bakal hancur bakal binasa merorakmu kantun milih pundi kula panjenengan sawek ngadep wonten ngarsane pun Allah Subhanahu wa taala menawi kula panjenengan sedaya kepengin slamet monggo kula panjenengan sedaya sowan wonten ngarsane pun Allah Subhanahu wa taala nyuwun ditenggani kalian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang bimbing sedaya monggo kita sadari dipunraosaken seolah-olah dengan sedaya pun ditamoni kalian tamu agung malaikat Jibril alaih malaikat Israel alaih kumpung dereng kebablasan corona kita matur dumateng Rasulullah ya Rasulullah panjenengan tuntun angin kurusawan untuk ngarsani pun Allah Subhanahu wa ta'ala ya syafi'al khalqi salat wa salam malaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adriki haqqa dolamu abadha wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka haindar datum kushah sunaika ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal mustalam alhika rabbini bi'idnillah wahdur ilayya sayyidi binamrah usirun lil hadratil aliyah ya ayyuhal wabdu salamullah alhika rabbini bi'idnillah wahdur ilayya sayyidi usirun lil hadratil aliyah ya ayyuhal wabdu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangkir ilayya sayyidi usiratil lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu wa alaika ma'salami dallahta dallati latifi baldati kebiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asal dallahat wa dallati latifi baldati kebiyati ya sayyidi wa kutubi ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asal dallahat wa dallati latifi baldati kebiyati ya sayyidi wa kutubi ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah.
Sayyidi, ya Rasulullah, ya 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 Rabban Allahumma salli salli ala Muhammadin syafi'il umat wal ali wa ja'al al anam musta'in bil wahdiyati rabbil alamin ya rabbana fir yasir tawahdina farid ba'di bainana ya rabbana allahumma salli salli ala muhammadin syafi'il umat wal ali wa ja'al al anam musta'in bil wahdiyati rabbil alamin ya rabbana fir ya rabbana arhitna li bainana ya rabbana allahumma salli salli ala muhammadin syafi'il umat wal ali wa ja'al al anam musta'in bil wahdiyati rabbil alamin ya rabbana fir ya sirrata dina ardita ya rabbana allahumma barik fi tamam tawajjil banda ya allah tabiyadin jada ya allah allahumma barik fi tamam tawajjil banda ya allah tabiyadin jada ya allah allahumma barik fi tamam tawajjil banda Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah hadi hadil mujada ya Allah Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah hadi hadil mujada ya Allah Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah hadi hadil nyuwun pangapunten ingkang saged ngaturipun sedaya kelepatan kita.
Allahul Muafiq ila aqwam tariq wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam syafa'ah tarbiyah wa minal ghawfi radiyallahu an annadurrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum wa'alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Hati dan jiwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ajakan ini disampaikan kepada hati sanubari umat masyarakat Jami'ul Alamin, terutama keluarga dan diri pribadi kita, agar cepat-cepat kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Tidak konsekuen sebagai umat Islam.
Islam dan selalu menandai perjuangan. Fahiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersimpuh di hadapan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mursi hadza zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Sebagai penata acara, menghadiri.
hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min qawsi hadza zaman annaka wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Pengumuman untuk asrama Wahidiyah Ramadan Dewan Pimpinan Cabang Penyiasat Wahidiyah Malang Raya akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Ahad 1-3 Juni 2018 di Yayasan Pendidikan Al-Islam Sekolah Al-Azhar Jalan Losari Kelurahan Purwodadi Kecamatan Gedeng Kota Malang. Untuk mujahadah rubuh sanak kanak yang akan datang insyaallah akan bertempat di Kecamatan Tajinan. Untuk mujahadah rubuh sanak umum insyaallah akan bertempat di Kecamatan Blimbing.